Tengah ini beda sama yang bibit unggul. Ini memang dari nenek moyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel blog saya ini, Silo Yadi Barito. Semoga teman-teman semuanya tetap diberikan kesehatan, dimudahkan segala rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang lagi sakit di rumah sakit, saya doakan semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakitnya. Nah, di video kali ini, teman-teman, saya mau unboxing. Nah, ini yang menarik, unboxingnya buah durian, teman-teman. Buah durian lokal yang ada di Kalimantan. Nah, jadi bisa teman-teman lihat. Nah, ini durian lokal. Nah, teman-teman, saya beli per biji ini 70.000. Nah, teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Nah. 1 2 Nah. Ini yang ketiga, teman-teman. 3 Ini yang keempat. Kita buka nanti teman-teman, bagaimana dalamnya nanti. Nah, jadi ikuti terus video saya ini. Dan jangan lupa, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, serta share juga ke sosial lainnya. Karena subscribe itu gratis teman-teman. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan keberkahannya. Dan saya terima kasih yang sudah tetap setia menonton video saya ini. Saya doakan semoga teman-teman dimudahkan segala rezekinya dan dilancarkan segala urusannya dan tetap diberikan kesehatan agar bisa beraktivitas setiap hari. Baik teman-teman, kita langsung saja. Teman-teman. Bikin tempoyak namanya. Kalau dibilang itu tempoyak ya. Apalah namanya kurang. Adam ini ikut ini. Ini durian lokal dari Merah. Kita unboxing semua dalamnya. Yang cepat ini. Nah, ini dia teman-teman, durian lokal ini. Nah, nyus, nyus, nyus. Nah, unboxing ya. Nah, mantap. Bikin selai seperti Bang Arman bilang nih teman-teman. Kalau gue bilang sih tempuyak, kasih stok 6 bulan ini bisa bertahan. Untuk bikin sambal goreng, kasih cabai, wow. Enak itu. Mantap. Ini Bang Arman. Nah, kita lepas-lepas ini. Kita ambil isinya ini kan. Jadi bijinya ini kita buang. Tapi bisa juga kalau mau direbus boleh juga ya. Atau Bang Arman kan unboxing. Beda sama yang ini, memang dari nenek moyang yang memelihara pohon durian ini ada yang beratusan tahun usia pohon durian. Sekarang masih tetap menjaga rasanya, karena ini memang durian jatuh dari pohon itu, memang dia sudah matang. Ada yang dikasih karbit enggak, tanpa pengawet ini alami matangnya itu dari pohonnya. Karena saya enggak terlalu kuat makan durian ini kalau begini panas. Jadi saya nanti ini untuk
lagi Bang Herman ini. Liannya. Tenang aja Bang. Ini bahasanya itu Pak, Bang Herman. Selai ya? Selai durian. Nah. Selai durian. Kurang lebihnya teman-teman saja yang menguruskannya dan ini enggak kerap belum lah. Karena saya ini kurang berdua pahami masalah durian. Oke. Saya bisa ini, video aja ini. Unboxing. Yang lokal pas di Kota Tegal. Nah, ini lagi musim buah durian. Nah, durian bisa juga durian. Ada yang durian, ada yang durian. Ya sama lah. Bikin tempuyak, Jur. Selai tempuyak, ya, dua lah namanya. Ada stok kita dalam untuk beres temai maknyos dam ini besok aja teman kita sepas nah, ini aja ini agar durasi tidak terlalu panjang dam. Arwan ini durennya lagi Bang Aman. Yang kasih kendor. Yang kasih kendor Bang Aman. Nah, jangan kasih kendor teman-teman. Bang. Ya, kamera Adam masih jalan, Mas. Mati ini gara-gara lihat bang titiknya jalan ya berapa menit teman tambah 10 menit teman wow ini mantap tetap cuma aku liter lah aku liter lah marah ya rek, nanti kan mulai kena aki
sama yang ngerti ingin aja ide kan ngerti tengir lah. Kita face kerugian lah, tapi itu kan perlu next kok. Beran ke, Bi? Ini beran, Bi? Bi? Nah, bujur, nah, ini tuh belum habis nih, taruh. Nih, makan, kurang ikam nih. Supan kalau ikam. Pasar durian, pasar durian. Unboxing durian. Durian lokal dari Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan. Ini enak kandal. Ya jangan lindung kamera tuh, kurang tuh kurang konten tuh. Oh, enak kandal nah. Enak kamera tengah makan. Enak nyosh. Hari ya, Bas? Aman jadi 70 lebih lu sampai jadi kan. Tahu kan ini ya, Bi? Kan. Jalan beli 70. Jalan. Ini apa? Jalan lah. Jalan. Mama lah. Kan ayo. Jalan. Jalan. Yuk, kita lebih panjang. Kare jadi ngejar jam tayang, nyampe panjang-panjang dulu sih. Jadi subscribe lah, Rek. Kalau di subscribe 2-300 ke kedua panjang lu sih santai. Kalau jadi mah jadi 800 kena gitu. Mantap. Sisa shooting. 12 menit. Email kah? Mana tuh? Ada email kan? Ya. Biasa gitu premium. Iyo, usah jadi saya kena premium, nggak tahu. Vaksin, hah? Cuma aja premium dia lengkap deh, efekan efek TB ini lengkap aja. Efek video TB, mau masalah kayak kamu ikut premium nanti, tahu BJ ada premium. Supri, supri, tapi kita jadi tidak tahu udah sih. Kau ayah, belum sedikit. Kimaster, ayah. Emang kimaster, tapi kalau kau kan tanmel kita yuk deh. Emang. Dan lagi penggemaran repono. Iya, kita premium. Kita premium. Banget deh.